الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sobat sehat Mitra. Pagi ini di hari kedua Lebaran Idul Adha, Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati mengadakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi. Nah, ini masih ada 2 sapi dari Rumah Sakit Mitra Bangsa yang belum dipotong. Yang satu sudah dipotong di sebelah sana. Nanti kita intip juga. Setelah itu, kita nanti akan membagikan daging-daging ini kepada sobat sehat yang terdampak PPKM. Nah, mengingat kondisi saat ini juga sedang PPKM, oleh karena itu sebagai solusinya, kita menyerahkan hewan-hewan kurban ini ke tempat pemotongan hewan. Oke, selanjutnya yuk kita intip. Sapi yang sudah dipotong ini wasahbihi. Nah, di sini bisa kita lihat daging-daging yang sudah dipotong. Selanjutnya nanti kita akan potong kecil-kecil ditimbang terlebih dahulu kita. Nah sobat sehat, saat ini saya sudah bersama ketua panitia kurban kita tahun ini, Mas Toto Ragil. Mas, kira-kira pagi ini mau didistribusikan mana aja nih Mas hewan kurbannya? Ya, untuk pagi ini kita distribusikan di lingkungan sebelah rumah sakit, ada Desa Menong. Kayak kemarin kita sudah membagikan di Desa Puri kambing, untuk di Winong juga sudah ada kambing, di Bidokerto ada 2 kambing. Ini nanti kita lanjut untuk warga sekitar rumah sakit yang belum mendapatkan. Untuk kisaran jumlahnya berarti belum pasti ya Mas, masih ya, menunggu hasil nanti kita bungkus itu ya. Nanti kita menunggu hasil dari berapa kilogram daging yang keluar. Oke, selanjutnya kita bakal siap mendistribusikan hewan kurban tahun ini ya Mas ya. Iya, jadi kita mendistribusikan sesuai dengan proses ya, terutama proses. Sekarang biar kina adabanna. Oke, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami dari Rumah Sakit Mitra Bangsa untuk kurban hari ini. Semoga kurban yang kita laksanakan tahun ini dapat bermanfaat bagi warga yang terdampak COVID pada khususnya dan kepada warga yang sudah menerima pada umumnya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Sampai jumpa di kurban tahun depan bersama Rumah Sakit Mitra Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.